Selamat siang, hari baru, rambut baru. Ih guys, cocok gak sih? Aku enggak, merah. Aku kayaknya gak cocok deh. Ya biru. Lucu kayak pakai kayak Hai Barbie. Ini rambut asli guys, bukan wig. Kita kemarin habis nyalon dan mumpung ini masih cantik ya. Jadi hari ini kita mau sekalian manfaatkan. Jadi kita lagi ada di mana nih? Di belakang kita. Tada, Elvas Cafe namanya. Aku baru tahu ada resto ini, cafe ya? Cafe ini, cafe resto ya. Cafe eatery itu. Tuh guys, Elvas Tik Arabian Nusantara Food. Menarik. Ada live music juga. Ini ada di Jalan Manyar Kartika. Dan ini ada nasi kebuli ayam. Wow, cuma 25.000 aja. Oke, mari kita menjelajah ke dalam. Ini kelihatannya menarik sih. Estetik banget. Ini ada shop. Oh, kesana shop. Kesana cafe. Kita ke cafe-nya dong, pasti. Sini. Wah, ada biliar. Terus di sebelah situ ada indoor juga nih. Nah ini yang di bagian luar. Jadi kalian itu bisa ngerayain event-event ulang tahun atau apa acara-acara apa gitu. Ini ulang tahun 17 Swiss Academy. Jadi kalian kalau mau ngelain event itu bisa di sini. Dan aku kaget banget lihat paketannya mulai dari 40.000-an aja. Murah banget. Aku udah dapat 6 macam. Kalau mau yang 60, ini dapat 10 macam. Ya pokoknya ini menu-menunya ya. Menurut aku worth it banget sih. Dan bisa dapat tempat juga di sini. Oh ya, minimal katanya 1 juta kalian bisa free tempat di sini. Kalau gak sampai 1 juta, ada tambahan 200.000. Selain buat event di sini juga ada menu-menu kafenya guys. Ini ada nasi kebuli, terus ini ada menunya. Ini seputar Nusantaran food gitu. Ada sate. Ya kalian screenshot aja. Ini banyak banget sih. Dan ini yang di lantai atas. Menu ala carte-nya guys, kita ada pesan ini garang asam ayam, kalau soalnya favorit katanya. Terus ini ada kepala ikan manyun. Gede banget kepalanya. Ini keropot enak sih. Sama ini kepala salmon. Kelihatan ini ada matanya. Wangi banget, menarik. Tapi kita penasaran sama yang Prisma. Udah rame aja guys. Di sana masih ada. Dan ini makanannya udah ready. Pertama, enggak, ini terakhir sih. Puding coklat dessert. Terus ini ayam saus Inggris. Ikan asam manis. Mie goreng, ada sop merah juga. Ini menarik banget sih, wangi banget. Amazing. Eventnya lucu banget, jadi throwback masa-masa apa SFA, Swiss 17. Mampu tangannya kayak gini. Ayo ke atas guys, ke atas semua. 1, 2, 3. Aku tahu aku mampu dan ku lakukan. Aku tahu aku mampu dan ku lakukan. Mulai makan guys, tuh seru banget. Ini nasi manis. Mantap. Ini dikasih bunga. Guys, aku mau makan. Ini ada ayam
Terus ini ada gorengan ikan atau asam manis. Ikan asam manis. Terus ini ada sop, sop merah. Sama mie. Aku mau nyobain ayam. Ayam South Inggris. Makan guys. Ada pedesnya. Ini bukan South Inggris ya. Aku mau nyobain ikannya. Ikan asam manis tanpa asam manis. Kayaknya bukan ikan dori, kayak ikan kakap lain. Mie-nya guys, mengingatkanku pada mie masakan mama. Kayak mie rumahan gitu, jadi ada sosis, ada sayur hijau, sayur sawi, terus ada kubis. Ini kelihatannya enak sih mie-nya, cobain ya. Rasanya tuh cenderung ke asin, biasanya manis ya. Ini cenderung ke asin. Ada sop merah. Isinya ada sosis, wortel, ayam, ada buncis juga. Banyak. Asam, manis, segar. Oke sih, kalau dimakan sama nasi ya. Ikannya aku cobain. Aku cobain ininya. Akhirnya pulen banget. Ini ceritanya kita ngambil makanan ini ya. Karena nggak ikut pesta. Ini ikan dori ya? Ini ikan kakap. Kaperannya. Kaperannya para asin. Jadinya mungkin karena guys, kita buru-buru, kita mau pulang habis ini. Mau habis ini dulu. Jadi ini mau dihabisin cepetan, guys. Langsung pulang. Oke guys, thank you for watching semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kita ke teman-teman kalian yang kalian suka. See you next video. Bye.